Ya, selamat siang. Setengah sore ini kali ini kita akan mencoba menaikkan air gain karena suaranya ini terlalu dalam. Ini suara kit blazer 500 watt. Kita akan mengganti resistor ini 15K. Kita akan naikkan ke 47K ya. 47K. Ini kita akan coba, ini stereo ya, ini kita akan coba satu dulu. Kita akan mencoba menaikkan air gain yang katanya power blazer 500 watt ini gainnya terlalu kecil. Oke, langsung saja diganti berapa? 15K diganti berapa? 47K. Sip. Ini resistor penggantinya. Nanti ini kan stereo ya. Nanti saya akan coba yang kanan dan yang kiri. Oke, ini sudah diganti 47K. Sudah dibesarkan. Ini masih orinya 15K. Ini trafonya kurang lebih 8 ampere. Voltase 42 volt AC. Elkonya menggunakan PSU paralel by MK94. Ini pada jam berapa? Jam 10 ya? Oke. Jam 11. Jal, sing sebelah ya, sing yang belum diubah. Oke, inputnya diganti, waktunya juga diganti. Jam sebelah. Suara lebih pelan ini, iya toh? Oke. Karena kan harganya belum diganti. Harganya belum diganti ini. Jam 3 ini. Mau coba yang channel 1 yang harganya sudah diganti. Oke. Suaranya lebih enak. Ini yang sudah diganti, ini yang belum. Kenang-kenangan nih corone anakmu. Nah, engko didelokne YouTube. Didelokne ale anakmu Penroh iki lho. Bapak dhisik nom-nomane ngono lho. Ganti ora HP-ne. Lho, kan entar aku ning YouTube iki. Iya to. Jam 12 ini. Harganya sudah di naikkan. Speakernya 12 in single tweeter. Kita pelankan dulu, kita ganti yang belum ada RG-nya. Ini suaranya lebih jeru. Lebih dalam. Lebih dalam. Volume tadi sama ya. Komponen sama. Potensi juga sama. Suaranya kurang open.
panas sih, podo apa enggak? Panas sih ya. Cuman ini lo yang adem. Iya, panasnya hampir sama sih. Ini lebih, angetnya lebih terasa timbang yang ini, karena ini dekat kipas. Tapi suara aman ya. Suara lebih keras, harganya dibesarkan dari 15 kilo ke 47 kilo ya. Iya. Ya, kita akan ganti semuanya ya, dulur. Ya, itu tadi modifikasi Power Blazer 500 watt dengan menaikkan air gain dari 15 kilo ke 47 kilo. Oke. Salam oprek. Masih di channel FSD Audio ya. Oke, ini, Bos. Si iki karo Mas Irhal, iki karo Mas RB ya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe ya, dulur-dulur.